bersama balai pelestarian melalui bayang kepulauan riang mengenali budayamu cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat budaya semuanya, tetap ada salam kita semuanya yang mempersatukan umat kanal YouTube-nya BPNB Kepri, yaitu salam budaya. Sobat budaya, masih berjumpa dalam kanal YouTube-nya BPNB Kepri, tetap dalam video Bibut Bincang Budaya. Daripada sobat budaya semuanya gabut, ujung-ujungnya ngajak ribut, mending tongkrongin deh kanal YouTube-nya kita. Kita iya enggak? Iya enggak? Iya enggak? Hari ini kita sebetulnya hari ini tuh edisi yang ya spesial lah, maksudnya spesial. Karena apa? Karena kita di sini sudah kedatangan pemantun-pemantun muda dan juga pemantun-pemantun yang tamfan-tamfan. Yang sebetulnya ini kalau dibilang sold out itu belum ya. Masih memungkinkan terbukanya ruang-ruang dan juga waktu-waktu yang lain untuk sobat budaya semuanya. Di sebelah kiri saya tentu saja sudah ada Bung Yoa. Assalamualaikum. Bung Yoan. Harus ini, assalamualaikum. Ya. Susah. Susah. Siap. Lalu di sebelah kanan sobat budaya semuanya ada yang paling putih dan juga paling ganteng di antara kita. Bentar, siapa? Wewe, ada cermin enggak? Aku pengen cermin. Oh, cermin. Ada Bang Rendra. Saya ternyata. Assalamualaikum. Kirain. Dan satu lagi ya, yang paling kalem tapi ujung-ujungnya pasti malu-maluin. Dia ada Barosi Aleika. Dari sudut biru dan sudut merah. Dari sudut biru dan sudut merah ya. Baca cerdas cermat nih. Kita kayak mau cerdas cermat ya. Deg-degan ini. Deg-degan apa? Terkejut. Seperti yang kita ketahui bersama, pantun sudah menjadi warisan budaya dunia. Yang di warisan budaya dunia milik bersama. Sama. Itu kan ada dari Indonesia, juga ada dari Malaysia. Ya. Brunei, Singapura. Pokoknya serumpun Melayu itu, dan juga di Indonesia terutama, jangan kan di rumpun Melayu aja ya, tapi di rumpun-rumpun Jawa juga ada, terus di Bali juga ada. Itu pantun itu melegenda dan juga menjadi apa namanya, menjadi milik masyarakat Indonesia. Juga masyarakat merasakan serumpun Melayu, karena kita juga kan sebenarnya bersaudara dengan Malaysia ya. Betul. Saudara dengan Brunei, saudara serumpun. Dulu istilahnya ada istilah apa, Singapura Johor Riau Lingga. Itu ada istilah itu ya, kalau disingkat Sijori. Kalau misalnya disingkat. Nah, kalau berdua namanya Sejoli. Oh, kalau berdua namanya Sejoli. Kalau sendiri namanya sendiri. Kirain secok. Itu secowok dan cewek maksudnya, gitu kan ya. Ini baru jadi nakal gitu ya. Karena saya udah berusaha profesional. Udah berusaha profesional. Berusaha, baru berusaha. Tapi kan Oji ini kan kalau misalnya tuh apa, Ji? Kamu kan sekarang ngajar kan ya? Ngajar sekarang. Ngajar apa? Seni budaya. Seni budaya di sekolah ya? Di salah satu sekolah di Kepulauan Riau. Salah satu sekolah di Kepulauan. Luas banget, Tanjung Pinang nggak kali? Inisialnya SMA Negeri 4 bang. Oh, SMA Negeri 4. SMA Negeri 4 Tanjung Pinang. Apa nama?
Atau itu kisi-kisi. Kisi-kisi. Atau kinyis-kinyis ya. Kinyis-kinyis. Sipi-sipi. Iya, iya. Nah, kalau misalnya Bang Rendra ini dia adalah salah satu tenaga pengajar atau dosen. Ih, salah banyak, Bang. Bukan salah satu lagi, salah banyak. Salah banyak. Dia emang banyak kesalahannya. Dosen salah yang banyak. Salah banyak nih, Bang Rendra. Contohnya apa? Banyak, Bang. Mahasiswa berapa banyak ini? Salah banyak. Sebagai duta satu aplikasi ya. Iya. Duta satu aplikasi yang tadi kita bincangkan. Betul. aplikasi. Enggak ini ya, ini aja sih, apa namanya, intermezzo promotor, ya. Promotor aplikasi ya. Emangnya petinju proklamator. Dia adalah salah satu dosen di salah satu sekolah tinggi yang ada di kota Tanjung Pinang. Langsung disearching aja lah ya, Rendra Setia Diharja gitu. Wih. Langsung keluar tuh CV-CV-nya di Google Scholar juga banyak. Gak usah dikenalin banyak-banyak dia mah. Di aplikasi ya. Juga ada. Di aplikasi Instagram. YouTube juga kan ya. Aplikasi Instagram. Kalau itu kan mukanya panik. Kamera-kamera tolong di zoom. Jadi mau bicara pantun apa aplikasi? Pantun berbasis aplikasi. Oh iya. Benar-benar. Lalu di sebelah saya ada Bang Yohan. Siap. Bang Yohan ini salah satu apa namanya? Wartawan ya. Siap. Wartawan juga beliau juga termaktub dalam apa namanya? Regenerasi pantun dari senior-senior. Pasia. Seperti almarhum Tusilan Suseno. Hasil reboisasi dari hasil kota. Reboisasi penghijauan. Hutan ya, Pak ya. Hutan. Penghijauan. Karena pakaiannya paling senior. Iya. Salah senior. Apa hijau itu kan kalau bahasa Jawanya ijo ya? Ijo. Mungkin ya ini ijo gitu ya. Ijo lumut ikatan jomblo lucu dan imut asli. Oke, ini kan apa namanya? Kita dalam tema ayo berpantun. Oke. Nah, di sini kan abang-abang semuanya ini mungkin juga sobat budaya juga pasti ada yang sudah kenal kan ya. Oh, itu Bang Yohan. Ha, gitu tuh. Oh, itu Bang Rendra. Ya enggak. Maksudnya tuh pasti udah ada yang familiar juga dengan apa namanya, apalagi Bang Rendra yang udah beberapa kali memberikan santunan pantun-pantun. Nah, santunan pantun-pantun kepada sobat budaya donatur semuanya. Donatur tetap ya. Nah, jadi sebetulnya Bang Yohan, kalau misalnya kita berbicara pantun ini, kenapa sih pantun ini menjadi penting? Oh, iya kan? Menjadi penting. Jadi kalau misalnya kayak gini, kalau misalnya kita lagi mau apa namanya, mau sambutan nih, pasti itu tergopoh-gopoh. Kayak misalnya apa namanya temen dan anak-anak minta pantun dong, aku mau sambutan. Dan anak-anak ini tolong dong pantun sambutan. Atau misalnya kalau misalnya mau berbicara atau apa mengawali sebuah pembicaraan, pasti mereka tergopoh-gopoh minta dibikinkan pantun. Padahal apa namanya? Membuat pantun itu kan bukan cukup suatu mudah. Hal yang sulit, tapi juga bukan suatu hal yang dapat dianggap mudah, gitu kan ya. Nah ini, kenapa pantun itu menjadi penting, Bang Iwan? Kenapa pantun menjadi penting? Yeah. Saya jawab pakai pantun, Bang. Boleh. Kalau jalan ke ujung beting, ewa, tanah basah karena lembab. Ngapa tuh? Kenapa pantun menjadi penting? Tolong Baruzi untuk dijawab. Saya tadi perasaan saya tidak enak. Itulah kenapa pantun itu menjadi penting. Kata orang tuh kalau air surut di beting, mari pergi ke Pulau Duku. Nah, itulah kenapa pantun menjadi penting. Tanyakanlah kepada yang banyak buku. Iya. Yang banyak karya kan. Iya, dia kan baru meluncurin buku ya. Pantun. Asik katun denganlah katun. Ya kan? Katun berwarna sekotak-kotak. Asyik mika berpantun-pantun. Perasaan saya memang tak enak. Jadi kenapa pantun menjadi penting? Kenapa awak jadi host? Saya jawab. Boleh silakan. Boleh Pak Rendra. Jadi kalau kita bercakap kenapa pantun itu penting, karena memang ya pantun itu dalam masyarakat Melayu atau masyarakat Nusantara lah, atau kita lebih fokus masyarakat Melayu ya. Ya memang dahulu kala dia adalah salah satu jati diri dalam komunikasi. Makanya orang Melayu itu disebut memiliki satu konteks budaya komunikasi yang tingkat tinggi.
kata orang putih, high context communication. Karena pantun itu sebagai alat penunjuk, sebagai alat penutur, penuntun. Kalau orang Minang bilang panutun, tunjuk ajar. Gitu. Nah, jadi banyak orang dahulu menggunakan pantun sebagai penghias komunikasi. Yeah. Nah, kenapa begitu? Karena dengan dia berkomunikasi dengan pantun, kita tahu siapa orang ini. Dia menunjukkan kelas. Nah, pantun itu kan apa ya? Sesuatu yang indah, sesuatu yang penuh dengan makna, sesuatu dengan penuh dengan keteraturan dan petunjuk. Maka oleh karena itu orang Melayu, yang namanya orang Melayu dulu, kalau zaman dulu, selalu menggunakannya sebagai alat di dalam komunikasinya. Nah, memang itulah pertanda bahwa kalau kata Raja Ali Haji atau dari beberapa pepatah mengatakan bahasa menunjukkan bangsa. Bangsa. Nah, jadi ketika seseorang menggunakan bahasa yang baik, salah satunya dengan pantun, maka menunjukkan siapa bangsanya. Kalau hari ini kan mungkin Iwan dengan adpinnya, dengan pecinya, Baruzi dengan wajah gantengnya. Nah, dan banyaklah dengan ijazah dan sebagainya, orang gelar menunjukkan. Tapi orang dulu kan enggak pakai itu. Jadi ketika berhadapan dengan orang untuk melihat siapa bangsa orang ini, atau dia rendah atau tinggi, atau terdidik atau tidak, bagaimana dia bertutur. Nah, ketika dia menggunakan salah satu pantun yang indah, orang akan meyakini, oh ini bukan orang sembarangan. Wah, ini orang yang mungkin punya sesuatu yang ya bernas lah, berisi lah. Apalagi pantun-pantun zaman dahulu kan tidak pantun seperti sekarang kan, suka-suka saja. Nah, tapi pantun orang dulu dia bermakna, mendalam, berkias, menunjuk, atau menyindir dalam tujuannya sebagai suatu penunjuk. Jadi begitulah kenapa dia penting. Jadi kata orang bilang, bang, bunga sekuntum tolong petikkan, disunting gadis memakai jilbab. Iya, saya. Dari pertanyaan yang abang tanyakan, alhamdulillah sudah dijawab. Aku pikir apa? Kalau ngomong ini pin apaan sih? Ini, nah ini bang, ini satu-satunya di dunia. Gitu. Di dunia? Di dunia. Iya, satu-satunya di dunia, karena kamu yang punya. Iya bang. Ada dua, ada dua sekarang. Ada satu duanya di dunia. Ini sebetulnya bentuk reward. Bentuk reward dari kami Lembaga Pelestari Nilai Adat dan Tradisi. Disingkat Pesilat, Pelestari Nilai Adat dan Tradisi. Jadi siapapun yang melestarikan nilai-nilai adat dan tradisi, baik itu Melayu maupun non-Melayu, maka dengan suka hati kami akan memberikan pin ini sebagai bentuk bangga dia melestarikan nilai-nilai adat dan tradisi. Apresiasi. Ya. Dan juga apa namanya, ikut inilah, maksud itu apa, bagian misalnya kan kayak gitu. Oke, Bang Rendra, ini kan tadi kalau misalnya kita bilang, hati-hati bang, abang nanya ke saya, jawabnya ke Rendra. Nah, abang belum tentu nanya ke Rendra, maka Rendra yang akan jawab, ini belum tentu bang. Perasaan itu tak sedap. Bagus, saya tanyakan saja, perasaan siapa yang jawab. Perasaan itu tak sedap. Siapa kena todong nih? Aku biasanya main tembak biliar. Oh, iya, iya, iya. Di sini maksudnya ke sana. Sangat manual ya bang. Nah, jadi Bang Rendra, ini kan, ini kan sebetulnya menjadi apa namanya, dari pernyataan Bang Rendra tadi. Kalau misalnya kata Bang Rendra apa, pantun, istilahnya bagaimana dia berpantun itu menunjukkan kelas, gitu kan ya. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat kekinian, kekiniannya, apalagi kita misalnya melihat tayangan dari televisi-televisi swasta, misalnya. Apa namanya, masa jalan-jalan ke kota Jakarta, bukan apa, cakep. Jangan elo. Aduh, kebong. Jangan lu. Nah, itu yang kayak gitu tuh gimana, Bang? Justru kan apa namanya? Terdegradasi itu ya. Nah, jadi terdengarnya tuh yang tadinya tuh memang ada, kita sudah apa namanya, mengklasifikasikan. Nah, justru itu terdengarnya menjadi sangat pasaran. Ya. Nah, itu gimana itu, Bang? Terus kayak gitu. Ya, karena dia sebuah kebiasaan ya, tradisi itu kan kemudian jadi kebiasaan di masyarakat. Kalau dan pantun itu kan di seluruh Nusantara ada. Dan berbeda juga penggunaannya. Kalau orang Melayu dengan kehalusan bahasanya dengan dan beberapa wilayah dengan kehalusan bahasa. Tapi fungsi pantun secara hakikat itu sama sebenarnya. Adalah petunjuk, pelurus dan sebagainya. Tapi kenapa jadi demikian? Memang ini salah satu fenomena terdegradasinya nilai-nilai pantun. Jadi karena pantun itu dianggap sebagai, pantun itu banyak, ada pantun nasihat, ada pantun adat, pantun muda-mudi. Tapi orang yang tahu adalah, orang yang mungkin tahu hari ini adalah hanyalah pantun jenaka. Nah, dari situlah
karena kesan pantun itu merakyat ya, dia adalah siapapun bisa menggunakan. Jadi tidak mesti kelas. Kalau zaman dulu mungkin berkelas karena isinya memang begitu. Tapi bukan berarti orang, maksud saya masyarakat lapisan bawah bukan tidak bisa menciptakan, tapi bisa juga, tapi ada kadar tertentu. Yeah. Nah, artinya apa? Di kelas masyarakat itu, apalagi sekarang dengan sumber informasi yang semakin terbuka, dia juga semakin mudah masuk ke masyarakat. Nah, ketika dia menyebar luas di masyarakat, kita nggak bisa jamin dia terjaga nilainya. Nah, tak bisa terjaga. Tetapi ada rasa syukur juga. Syukurnya dia tetap hidup. Walaupun mungkin dengan kadar kualitas yang kurang baik. Minimal orang itu mau berpantun. Minimal ya, itu. Kan, ada syukurnya juga daripada dia menghilang sama sekali kan. Karena, ya, karena ada pantun pusaka, yang kuri itu kundi, yang merah adalah saga. Yang baik itu budi. Budi, yang indah adalah bahasa. Bahasa. Jadi maksudnya begini, bikini, kita coba bermetahistoria antara bikini dan baju kurung. Baju bikini dari oleh orang-orang negeri sebelah, oleh orang-orang ya Eropa. Dan lain, itu Amri. Adalah pakaian yang baik, pakaian yang tidak ada masalah. Yeah. Berbeda ketika baju bikini dipakai oleh orang-orang Melayu, maka akan menjadi buah di pantai Suntu akan menjadi buah bibir kok. Sepanjang zaman. Sama juga dengan pantun itu. Mungkin pantun-pantun yang pala lu peang misalnya seperti cakep. Dari mana peang dan cakep itu gitu kan? Betul. Ketika kita gunakan kacamata atau perspektif Melayu, mungkin benar kata Pak Rendra tadi, banyak gradasi apa? Degradasi nilai itu tadi. Tapi mungkin sah-sah saja bagi kelompok masyarakat yang seperti yang masyarakat itu. Masyarakat tertentu. Jadi ya sulit sih ketika kita menggunakan pantun A dari kacamata B, itu agak sulit karena. Jadi Pak Yohan, asik kakap denganlah kakap. Nah, itu ikan pula dibawa bejajar. Saya. Kita berdua bercakap-cakap yang sebelah. Nah itu saya ingin menimpa. Dari Natuna ke Pulau Jemaja. Bawa bekalan si buah kurma. Saya. Duduk di sudut diam aja, padahal honornya sama. Tak bisa ini. Panitia tolong dicatat. Kalau ikan bawa bejajar. Saya. Sayang pula hari gerimis. Kenapa dia diam saja? Minuman anak habis. Ini perbedaan pantun Melayu sama pantun daerah lain. Jadi pantun orang Melayu tidak dipotong dengan kata lain cakep, mantap. Paling pantun orang Melayu dengan iya saya. Cukup. Itu kalau yang ewah gitu. Ewah itu biasanya ketika pantun itu sudah selesai. Misalnya nih apa namanya? Saya mau roasting si Baruzi. Misalnya saya buat roasting bawa ikan pergi bejajar. Jatuh seekor sayang pula jatuh ke tanah. Baruzi di situ diam saja padahal istri nunggu di rumah. Ewah. Tapi tubuh pantunnya sudah selesai. Ketika ada kalimat-kalimat tertentu yang masuk di antara jeda-jeda laris baris-baris pantun, itu yang membuat tubuh pantun tidak utuh lagi. Jadi misalnya jalan-jalan ke Pulau Jemaja, cakep. Ah ini bingung nih, Jemaja atau cakep? Yang mau disampir. Menjadi sampirannya. Tapi kalau ya kalau kita di Melayu di sini bang ya, kalau Melayu di sini ketika orang berpantun jalan-jalan ke Pulau Jemaja, iya saya. Kalau mau direspon, atau jangan pula direspon berlebihan jalan-jalan ke Pulau Jemaja. Jauh tuh. Dari mana? Nah itu jadi diskusi pula nanti jadi. Itu bukan diskusi tapi musyawarah. Nampaknya udah gatal. Ya itu tadi bagian dari degradasi daripada nilai pantun. Kalau saya ini generasi yang keempat ya kalau tidak salah. Empat atau yang ketiga daripada. Orang bilang Pak Rendra, datuk bernama Datuk Temenggung. Sudah? Datuk bernama Datuk Temenggung. Pergi belayar di hari Selasa. Karena takut honor dipotong, akhirnya Baruzi datang bersuara. Kata orang tuh sudah bersampan si tali arus.
sudah disampan si tali aros hendak memancing si ikan kakap. Macam mana saya nak cakap terus dari tadi asyik dipotong orang ni bercakap. Merajuk. Tak. Maksud saya adalah generasi yang keempat di Tanjung Pinang dari pemantun. Ya, orang-orangnya adalah senior-senior saya. Yang pertama kita tahu ada Tok Alipon, kemudian turun maestro. Turun kepada Tok Tamrin, kemudian baru ada orang Bang Iwan. Ada almarhum ayah Tusiran Suseno. Ya, ada yang Tusiran Suseno itu bagian yang kedua, dan saya adalah yang keempat di bawah turunan orang ini. Jadi tahu sekali tuh bagaimana nilai-nilai dari bahasa pantun dari dulu sampai sekarang tuh memang betul-betul mengalami perubahan. Sekarang saya menurunkan generasi yang kelima. Saya juga mengajar anak-anak di bidang seni pantun dan juga seni sastra di sekolah. Jadi saya tetap memakai, menggunakan nilai-nilai pantun dengan tetap menggunakan sajak yang bersajak AA, menggunakan empat baris, bersajak AB, empat baris. Dari hal yang pertama awalannya dua satu kata sempurna, kita jadikan dua kata sempurna di awal dan akhir, sajak tengah dan sajak akhir. Tetapi kita tahu bahwa zaman terus berkembang, dan pantun kalau misalnya kita tetap berada di posisi yang sama itu akan mempersulit untuk proses pengajaran anak-anak di Gen Z yang sekarang. Kita sebagai gen milenial ini akan sangat sulit untuk memberikan pengajaran yang baru pada Gen Z yang lebih kepada pola lihat dan multimedia dan juga jejaring sosial. Jadi kita mainnya ke situ, larinya ke situ. Tapi yang perlu saya tegaskan adalah konsep pantunnya harus tetap seperti pantun yang sebenarnya. Mau seperti apapun menggunakan diksinya. Misalkan mau menggunakan kata gawai handphone, sekarang sudah dijadikan bahasa Indonesia gawai. Misalkan internet sudah jadi nama ada apa internet sekarang bahasanya? Internet. Online kali jadi daring. Daring. Ada daring, ada luring. Nah, itu yang patokan pertama yang kita harus. Kalau air surut kering, Pak. Yeah. Patokan pertama itu kamus. Kita harus paham kamusnya, kamus bahasa Indonesia. Jadi harus kita pakai. Kan sekarang udah ada nama kamus bahasa gaul yang memang dipakai oleh Gen Z untuk memproklamirkan bahwasanya mereka menggunakan pantun-pantun dengan bahasa gaul. Itu bahasa air, pergi ke mana dengan bahasa-bahasa yang seperti itu. Itu yang kita tetap jaga. Jadi anak-anak itu mereka tahu ini pantun gaul, tapi mereka juga harus tahu ini ada pantun adat, ini ada pantun pusaka, ini ada jadi pantun gini, dengan kosakata yang bagus. Tuan, kalau tuan memancing kakap saya, jangan pancing laut seberang. Saya. Kalau tuan hendak bercakap, janganlah panjang-panjang. masih ada, Pak. Kalau mancing di laut seberang, kuat gelombang, surutlah arus. Yeah. Kalau cakap panjang-panjang, alamat durasi terputus-putus. Tapi maksud daripada yang ingin baru disampaikan adalah apapun bentuk diksi yang terselip dalam tubuh pantun tapi tidak merusak kerangka pantun dan kaidah pantun. Itu sih yang maksud inti dari yang disampaikan. Tapi kan ini menjadi satu apa namanya? Satu polemik bagi betul. Pikiran. Pikiran itu dalam artian kayak gini. Berpikir. Oh iya. Iya. Enggak, maksud aku tuh kayak gini. Sampiran itu kan kalau misalnya kita melihat pantun-pantun pusaka atau misalnya pantun-pantun yang abang-abang sering lontarkan gitu. Ya, itu kan dia juga punya arti sampirannya. Oh, benar. Nah, isinya juga dia memang sangat berisi maksud itu. Tuh. Jadi di misalnya apa contoh yang tadi yang kata Abang. Ya. Misalnya di sampiran yang ada isinya. Kuri itu kundi. Yang kuri tadi. Yang kuri itu kundi, yang merah adalah saga. Nah, sampai di situ. Yang kuri itu kundi, yang merah adalah saga. Nah, itu kan dari sampirannya sendiri ada arti. Saya paham. Gitu maksudnya kan? Gini, pantun itu Bang, kalau kita pakai kacamata sekarang, sama kayak ASN Bang. Oh gitu. Iya. Gaji gimana? Berdasarkan golongan. Kan gitu kan? Bener kan? Artinya begini. Meskipun bajunya sama, meskipun pakaiannya sama, golongannya beda, tentu gajinya berbeda. Pantun juga seperti itu. Artinya, ada perbedaan. Ya, artinya. Kami tidak menafikan bahwa memang ada pantun yang bekecai. Bekecai itu macam mana? Bekecai itu berantakan. Jadi beginilah. Jadi sobat budaya, bekecai itu berantakan. Jadi asal ngambil ujung gitu. Misalnya, tinggi sungguh pokok kelapa. Tinggi kan? Iya, tinggi. Di atas pokok adikan lele. Nah, tapi terus saya masukkan ke baris dan jadilah pantun. Apakah itu pantun? Ya itu pantun. Tapi golongan rendah. Betul. Berbeda dengan pantun yang
pisang emas bawa berlayar, masak sebiji di dalam peti. Hutang emas boleh ku bayar, hutang budi ku bawa mati. Dari sekian banyak pisang, kenapa harus pisang emas? Betul. Dikaji lagi. Kenapa masaknya di peti? Yeah. Kenapa masaknya di peti? Iya. Yeah. Satu lagi. Yeah. Kenapa pisang emas? Karena satu-satunya pisang yang punya daya tahan lama kalau dibawa berlayar itu pisang emas. Oh. Kalau abang bawa pisang 40 hari itu, yang kecil-kecil itu, yeah, baru berlayar 12 jam dalam lembek deh bang. Iya, yeah, itu kan maksud tuh mengandung sisi filosofis. Karena golongannya tinggi. Oh iya. Nah, nilainya juga tinggi. Jadi begini Bang Nanda, nah orang dahulu membuat pantun tuh unik gitu. Jadi ada pelajaran-pelajaran alam ya. Yeah. Ada pelajaran kearifan atau makrifat alam lah di dalamnya. Karena mereka ada kalau di Lagurin 12 tuh, barang siapa mengenal yang bahari, maka tahulah Tuhannya, mengenal diri, maka tahulah Tuhan yang bahari. Bahari ya. Nah, artinya apa? Orang untuk mengenal Tuhan, dia mengenal dari apa ciptaan Tuhan ya, itu, kebaharian alam. Itu. Nah, jadi orang misalnya melihat alam itu punya makna. Jadi misalnya kayak orang zaman dulu melihat padi. Padi itu maknanya apa? Dia memberikan manfaat. Dia memberikan kebaikan. Maka selalu identik dengan budi. Nah, ada orang melihat ilalang. Ilalang itu identik apa dia? Dia pengganggu. Yeah. Dia berada pada, dia tinggi, tapi ternyata di bawahnya ada barang yang bermanfaat. Misalnya padi tadi. Maka kalau padi tubuh ilalang kan harus ilalangnya ditebang, gitu kira-kira. Maka ilalang itu selalu konotasinya kepada sesuatu yang temberang. Bunyi pun sama, makna pun sama. Yeah. Maka ada satu pantun misalnya beginilah, berpada-pada menanam padi, jangan sampai ditebas orang. Nah, ini sampai dan isinya kita coba hubung-hubungkan lagi. Betul. Nah, berpada-pada menanam padi, jangan pula ditebas orang. Berpada-pada menanam budi, ekor mata di anak orang. Nah, ini kalau ASN ini golongan eselon ini bang. Pantunnya ya, pantunnya. Ya, 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 ya. Jadi dia punya sampiran. Kalau menurut para ahli, jadi ada para ahli Eropa yang banyak menulis tentang pantun-pantun Melayu. Dan dari situlah kita ketahui bahwa pantun-pantun zaman dahulu itu tidak hanya sekedar isi dan bunyi, yeah, tapi dia menyamakan apa? Dia memiliki makna. Mm. Maka orang Eropa mengatakan di dalam sampiran itu bukan hanya berguna untuk menyamakan bunyi, tetapi dia justru memberikan makna, pengantar makna bagi isi. Makanya disebut sebagai foreshadower of intention, yang membayangi maksud. Yeah. Nah, yang membayangi maksud. Jadi, tetapi ada juga di pantun-pantun di Nusantara karena mazhab ini sebenarnya ini jadi mazhab. Ada orang yang sepakat ada sampiran dan isi punya hubungan. Ada orang yang juga sepakat bahwa sampiran itu hanya menyamakan bunyi. Oke, dua-dua bisa kita terima. Tapi ya benar kata Yohan tadi, ya dia masing-masing punya nilai derajat yang khusus, punya derajat. Artinya yang mungkin yang lebih indah pasti akan lebih tinggi nilainya. Nah, maka pantun-pantun zaman dahulu, alam itu yang jadi patokan. Kenapa pantunnya bisa indah? Itu orang melihat, oh ada padi, berarti ada budi situ. Betul. Nah, jadi. Oh ada burung tiung. Misalnya apa ya? Ada kalau mungkin zaman dulu orang apa namanya tuh, kalau burung rendah tuh nak hujan, kan gitu kan? Yeah. Sedang kalau burung terbang rendah atau apa nak hujan. Dan banyak lagi tanda-tanda alam yang orang jadikan sebuah petuah. Nah, yeah. Sehingga ketika pantun yang high class itu, bukan high class lah, pantun yang punya nilai yang tinggi itu. Yeah. Hidup di masyarakat, maka ketika kita menggunakan pantun-pantun yang punya nilai tinggi, kita tidak perlu mengucapkan 4 baris itu bang. Misalnya begini nih, bang, kalau ada jarum yang patah, janganlah disimpan di dalam peti, ya bang ya. Saya nggak teruskan, tapi bang sudah tahu maksudnya. Udah tahu, karena ada foreshadowing yang membayangi maksud itu tadi. Atau misalnya mau berpisah nih, bang. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Saya tidak meneruskan itu menjadi pantun. Yeah. Tapi abang sudah paham makna di balik itu. Dan juga dapat meneruskan sendiri pantun itu oleh diri sendiri. Betul. Tapi kalau saya pakai bang, tinggi sungguh pokok kelapa, di atas pokok ada ikan lele. Apa maksud budak nih? Sedeng. Pokok ada ikan lele. Ya, benar. Oh, berarti ada harta karun. Dan hebatnya pantun. Pantun itu namanya golongan pantun pusaka ya Pak Rendra ya. Golongan pantun pusaka. Hebatnya pantun-pantun pusaka ini menunjukkan dari mana orang itu berasal. Contoh misalnya. Ketika ada pantun pisang emas bawa berlayar tadi, masak sebiji di dalam peti. Ini mustahil orang-orang daratan. Iya. Pasti orang pesisir. Pasti orang pesisir. Atau orang merantauan. Atau minimal pelaut. Ya, dari mana kita tahu? Dari sampirannya. Iya. Atau apa namanya? Pucuk pauh delima batu, anak sembilang di telapak tangan. Ini pasti Melayu pesisir ini.
Pucuk pau. Pucuk pau delima batu. Delima batu. Anak sembilang di telapak tangan. Betul. Meskipun jauh beribu batu, di mata hilang, di hati jangan. Apa makna dari sampiran itu? Setiap ada tanaman pucuk pau, mustahil di wilayah itu ada tanaman delima batu. Ketika ada tanaman delima batu, mustahil di daerah itu ada tanaman pucuk pau. Maka pucuk pau dan delima batu ini tumbuh di dimensi tanah yang berbeda. Tapi hebatnya di baris kedua, anak sembilang di telapak tangan. Anak sembilang itu bagi orang Melayu, Bang, sobat budaya harus tahu juga, anak sembilang itu kekuatan bisanya itu jauh lebih matil, kalau kata ya, matil. Kekuatan sengatnya itu jauh lebih dahsyat daripada ikan sembilang. Anaknya tuh lebih ya, berbisa, bahkan ya, orang pun bisa demam. Ya. Tapi di pantun itu dijadikan anak sembilang di telapak tangan. Kok sebegitu jinaknya anak sembilang di telapak tangan? Ternyata penawarnya ya pucuk pau dan lima batu tadi. Pucuk pau, lima batu digosok-gosok, anak sembilang pun bisa di telapak tangan, tidak menyengat. Tidak menggigit. Sama dengan isinya. Meskipun jauh beribu batu, seperti tumbuhnya tanaman pucuk pau dan lima batu tadi, di mata hilang, tanaman itu kan di mata hilang tuh. Tapi di hati jangan, sehingga keharmonisan itu hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang membuat sedih, hal-hal yang membuat sakit bisa berdamai seperti sengat, jinaknya sengat. Saya kasih contoh satu pantun yang mungkin dari laut kan? Nah, laut. Ah, ini yang darat. Darat. Sungguh tinggi gunung Merapi. Nah, ini kan gunung berarti. Mustahil orang laut nih, pasti orang darat kan? Pasti orang darat, pasti tinggi nih. Ya. Merapi berarti tahu, sungguh tinggi gunung Merapi. Sangat jauh darilah pantai. Sungguh tinggi punya mimpi, jangan sampai tidak tercapai. Nah, itu pantun pusaka. Betul. Pantun yang punya nilai excellent yang tinggi. Iya. Karena Merapi dengan pantai kan benar jauh ya. Yeah. Gunung Merapi dengan Parang Tritis kan jauh. Betul. Nah, sungguh tinggi gunung Merapi, sangat jauh dari pantai. Sungguh tinggi punya mimpi. Nah, jangan sampai tidak tercapai, karena dia menggambarkan satu yang sama-sama jauh sebenarnya. Betul. Ya kan, gunung Merapi dengan Parang Tritis. Utara selatan, kalau saya di Jogja dulu utara selatan begitu. Nah, sangat jauh dari pantai. Sama, kalau sungguh tinggi punya mimpi, jangan sampai nggak sampai. Karena jangan bermimpi terlalu jauh, karena takutnya nggak nyampe. Nah, gitu. Nah, ini sebenarnya menjadi pengetahuan lebih untuk sobat budaya semuanya. Yeah. Karena apa? Karena biasanya kan taunya mungkin yang lebih kekinian, yang lebih populer mungkin sampiran pantun itu apa namanya? Ibaratnya ngasal, asal nyambung sama ABAB, pola ABAB-nya itu. Tapi justru sobat budaya itu, ini adalah satu perenungan bahwa kalau misalnya dibilang mudah karena kita melihat lingkungan sekitar. Ya, lingkungan sekitar kita, merespon alam sekitar kita, dan itu dapat menjadi sampiran. Tapi kalau misalnya kita melihat ke arah yang lebih reflektif, mungkin sobat budaya itu dapat, jadi yang kata Bang Yohan tadi, gak usah dilanjutin pantunnya. Tapi dengan sampirannya saja itu sudah terbaca maksudnya mau kemana gitu. Nah, ini yang menjadi tugas sobat-sobat budaya semuanya sebagai pewaris seni berpantun. Bagaimana sobat budaya mempunyai spirit untuk ngulik ke sana. Dan tidak perlu berpantun dengan sampiran yang jauh-jauh. Berpantun itu tips yang pertama, kalau berpantun gunakan aja apa yang ada di dekat kita dulu. Betul. Minimal anggota tubuh jadikan sampiran. Contoh bang. Okay. Baru sih silakan. Kalian belum bisa. Pasang air di kompor. Ini botol, itu botol. Ada dua di atas meja. Bang Nanda ganteng betul, tapi masih ganteng saya. Pantun? Iya. Pak Yohan. Kalau panjang ini meja, ya kan, jangan ditaruh si ikan kakap. Mak, kalau memang dia diam saja, silah Tuhan boleh bercakap. Iya. Dari tadi udah meja kan? Meja. Betul. Udah. Apa ini? Ngomongnya apa ini? Coba. Air jangan diletak si ikan kakap. Sebab air diambil dari arus. Nah, ada air ada dari arus. Saya sengaja tidak bercakap sebab dengarkan dengan serius. Sobat budaya harus paham. Dan tips yang kedua, untuk berpantun, ya berpantun saja tanpa harus ada mukadimah. Saya akan membacakan dua pantun. Benar. Sebentar ya, saya punya satu pantun. Tidak harus disebutkan bahwa dia akan berpantun. Kalau mau berpantun, ya udah langsung berpantun. Dan ini mohon maaf menjadi catatan-catatan para
petinggi. Orang-orang di elemen pemerintahan. Betul. Kayak gimana tuh coba? Berpidato. Sebelum acara ini saya tutup, saya akan bacakan dua bait pantun. Baru dia bacakan pantunnya. Seolah-olah antara pantun dan komunikasi menjadi sebuah dimensi yang terpisah. Padahal, pantun itu adalah komunikasi itu sendiri. Kan, ya. Bahkan komunikasi yang indah bahkan. Betul. Tapi banyak kepanjangan Pak Iwan. Banyak kepanjangan. Iya. Kita sesuai tingkatannya tadi. Eselonnya ya. Eselonnya. Di record Pak. Kita sampaikan yang benar. Tidak semua yang punya eselon tinggi tapi pantunnya juga mengikut eselon tadi. Enggak. Tapi kita menyampaikan yang benar. Ya, minimal kita. Minimal kalau ada SMS bang minta pantun kita harus kirim dengan yang benar. Kirim sekaligus nomor rekening ya. kalau saya kirim nomor rekening dulu bang. Nomor rekening dulu ya bang pantun. Iya. Dan enggak dibalas lagi. Beda kalau pantun pusaka ya. Pantun pusaka kan sudah dibayar juga dengan duit pusaka pak. Oke Pak Roji. Saya. Apa namanya, ini kan Pak Roji kan ngajar di apa namanya salah satu SMA yang itu istilahnya usia rentan usia yang Pak Roji ajarkan itu orang-orang yang beranjak ke dewasa ya. Bukan remaja lagi, sangat tapi labil. Beranjak ke dewasa. Nah itu kan pasti ada kendala tersendiri kan. Benar. Ngapain sih Pak belajar pantun misalnya kayak gitu, atau misalnya pantun gampang lah tuh atau apa-apa kayak gitu. Ini tips Pak Roji sendiri dalam membuat anak-anak itu suka berpantun tuh kayak gimana? Ya, ini permasalahan sebenarnya, permasalahan dari zaman dulu dan sampai zaman sekarang, karena seni berpantun ini tidak semua orang bisa, tapi seleksi alam sebenarnya. Semakin banyak mereka membaca, semakin banyak mereka mendapat. Jadi hal yang paling pertama untuk belajar pantun itu harus banyak membaca. Sementara kita tahu Gen Z sekarang adalah generasi yang paling malas dalam membaca. Ya, karena mereka membacanya secara visual. Mereka lebih kepada audio dan visual. Nah, itulah caranya untuk memindahkan pantun itu menjadi hal yang bisa mereka baca, bisa kita lihat. Kita pindahkan, yang biasanya kita ngobrol, ketemu, ngajar di papan tulis. Sekarang kita pindahkan pantun itu menjadi salah satu media visual. Kita pindahkan ke media sosial media. Kita masukkan ke Instagram. Kita tag nama-nama mereka itu. Biasanya mereka ada yang repost, ada yang baca, kemudian ada yang kirim juga, ada kirim di inbox apa semua untuk Pak ini pantun saya tolong. Nanti saya akan perbaiki dulu, sempurnakan, baru diposting apa semua. Jadi saya punya tim. Dulu dari kelas, saya ngajar kelas 10, kelas 11, ada 20 siswa yang ikut dalam kelas khusus, namanya kelas khususnya kelas Astra. Begitu kelas dihantam siswa. Corona, tinggal begitu 2 siswa. Begitu dihantam Corona, tinggal 5 yang bertahan. 5 siswa. Nah itu saya bilang tadi, seleksi alam. Mereka ada yang cepat bisa, ada yang lama, ada yang bertahan, ada yang belum dapat lagi, tapi dia tetap ada itu hadir. Saya bilang kalau misalnya kalian belajar hari ini, walaupun kalian nggak memetiknya hari ini, tapi suatu saat kalian akan tahu bahwa proses ini akan menjadikan kalian orang yang minimal kalian paham di suatu ketika kalian belajar tentang sastra budaya di negeri, di kota kalian masing-masing. PR bersama ya itu seperti itu. Bagaimana caranya kita mempermudah mereka, anak-anak yang malas membaca, kita pindahkan ke media-media yang lain, media-media yang bisa mengikuti generasi zaman sekarang. Apa tuh contoh media? Media sosial boleh. Sekarang udah banyak sekali, udah ada apalagi selama 2 tahun ini kita tidak bertemu muka. Jadi sudah pindah ke media daring. Ada Zoom, ada YouTube, ada Instagram, Twitter, Google Meet dan lain sebagainya. Sekarang pindahnya ke situ. Tapi percayalah bapak-bapak sahabat budaya yang ada di rumah ya. Selama 2 tahun itu kita mengajar di Google Meet atau Google Zoom atau di media yang tidak bertemu muka itu, ketika masuk kelas ini, sekarang udah masuk kelas ini alhamdulillah. Satu buku atau satu bab aja yang kita pelajari itu paling sekitar 5% yang dapat. Itu terlalu banyak sekali, 5% mereka bisa. Lebih daripada itu ya hanya sekedar hadir, datang, tetap muka, selesai. Tapi di sisi lain saya bersyukur dengan kehadiran Corona bang. Kenapa gitu bang? Pertama, dengan kehadiran COVID-19 ini, pantun itu jadi lebih dinamis. Menyebar ke contoh. Kok bisa? Berapa kali BPNB menayangkan podcast pantun, ya kan? Iya. Workshop pantun yang bersifat daring. Dan itu akan ada ketika ada COVID. Kalau nggak ada COVID,
ya, akan ada seminar-seminar formalitas. Ya, formal, benar. Beberapa tahun yang lalu saya sama Pak Rendra menjadi langganan langganan narasumber dari Kementerian Bahasa untuk menyebarkan pantun. Wah, ya. Kementerian Bahasa itu di bawah kita juga. Kemudian. Badan Bahasa, Pak. Badan Bahasa. Badan Bahasa. Pak. Badan. Badan, Pak. Badan. Badan ya. Badan. Abang ada kantor, ada badan. Abang di mana ini? Badan Bahasa, kalau kita kantor bahasa di, Jakarta, ya, di Badan Bahasa di Jakarta. Yang di Jakarta. Oh, di Jakarta Badan Bahasa. Badan Bahasa, apa salah dengar? Wah, iya. Di Jakarta. Bahaya nih. Salah dengar, bahaya. Jadi beberapa tahun yang lalu. Nah, ini bincang budaya baru naik loh. Aku malas bikin klarifikasi. Benar. Iya. Beberapa tahun yang lalu, saya sama Pak Rendra tuh sering dipanggil. Terus Pak Rendra di Campak Ujung Utara, saya di Campak Ujung Selatan. Oke. Dan kami mengajarkan pantun dengan durasi waktu yang sudah diberikan dan lain-lain. Tapi dengan adanya COVID, kita cukup stay at home, buka laptop, bahkan pesertanya hampir separuh Indonesia hadir. Artinya, dengan adanya COVID, pantun itu justru menyebar jauh lebih luas. Ya, benar. Itu hikmahnya. Dan saya mau cerita dikit, Bang Anda. Ada hikmah ya, sesuatu itu kita syukuri ada hikmahnya. Ya. Benar kata Pak Yohan tadi, ada COVID ini justru pantun menjadi satu seni pertunjukan digital yang baik. Ya. Kalau kita lihat ada beberapa instansi selama pandemi ini dimulai tahun 2020 ya, 2020 atau 2021? 2021. 2019, Pak. 2021. Beberapa instansi justru mengadakan lomba pantun virtual. Nah, beberapa instansi. Lomba pantun virtual tentu bukan tanggung-tanggung pesertanya. Sampai 1000 video. Jadi pantun dikemas dalam seni pertunjukan yang direcord, bahkan ada kreativitas pakai musik, pakai tari. Kalau dahulunya kan sangat sulit sekali buat kayak gitu kan, paling berpantunnya kita berpemantunnya aja. Tapi dengan adanya COVID, orang jadi kemas dia jadi satu pertunjukan yang apik gitu. Di situ ada kolaborasi musik, tari dan pantunnya yang dikemas jadi seni pertunjukan digital, video klip jadinya. Ada nyanyian dan sebagainya. Ada satu kreativitas. Ada juga yang menggandengkan dengan permainan tradisional, permainan rakyat. Nah, jadi saya melihatnya. Oh, apa ya? Pandemi ini justru menjadikan pantun lebih keren. Nah, lebih keren. Tadinya mungkin kalau enggak pandemi, enggak COVID, pantunnya mungkin kami aja nih. Manual lah. Ibarat kita berpantun manual. Show-show pun kalau show-show sifatnya statis-statis saja. Statis saja. Tapi dengan adanya COVID, justru apa yang saya tulis dulu beberapa tahun yang lalu, saya terbitkan buku itu sekitar 2014, saya memprediksi bahwa pantun akan jadi suatu seni pertunjukan yang menarik. Dia bisa masuk ke digital. Dan kan benar. Dan itu terbukti. Dia jadi satu video klip. Jadi bahkan pantun yang tadinya pantun hanya sebagai karya sastra yang terdiri dari 4 baris, dia berdiri satu-satu, dia jadi lirik-lirik. Dan itu jadi satu pertunjukan yang ya boleh dikatakan bagi anak muda justru itu membuat pantun disenangi. Nah, itu hikmah. Ya mungkin dinamika-dinamika itulah yang kita berharap bisa menjadikan generasi berikutnya itu jatuh hati kembali terhadap pantun. Betul. Dan di masa pandemi ini juga kan pantun disahkan menjadi warisan dunia di masa pandemi. Di masa pandemi ya. Dan baru saya percaya dengan adanya itu, baru saya percaya kutipan dari Sultan Takdir Ali Sabana itu bahwa yang mengatakan pantun merupakan satu-satunya sastra lisan yang paling dinamis. Baru saya percaya dengan kehadiran COVID itu. Dan memang sangat dinamis sekali. Dinamis sekali. Sambil ngopi kita bisa berpantun, lagi baring-baring bisa berpantun, mau marah dengan pejabat tapi takut kena undang-undang ITE untuk berkomentar. Ya, kita komentar saja dengan pantun. Jadi pantun itu memang mencubit tanpa rasa sakit kalau memang kita gunakan sebagai hal untuk mencubit. Menonjok tanpa rasa bendok. Kalau tonjok udah lebam. Lebam dulu. Oke, ini apa namanya Barenda sendiri? Ya. Kan Barenda kan tentu saja audien pengajarannya itu kalau misalnya Baroji kan itu kan lebih ke anak beranjak dewasa. Sedangkan ini kan anak-anak yang SMA, anak-anak yang udah dewasa. Maksudnya itu kan kayak gitu yang memang sudah mempunyai pilihan terhadap profesi gitu kan ya. Nah. Maksudnya itu sejauh mana itu jauh banget ya paling gampang bang justru dia buat acara pantun mahasiswa datang kalau nggak datang nilai D datang semua bang bayar kalau nggak ditanggungkan skripsi gimana kamu maksud itu rasa peduli rasa antusias
teman-teman mahasiswa yang meskipun katakanlah mereka itu kan di apa sekolah sosial dan politik. Politik. Nah, dan di sosial dan politik karena pantun dari dinamis tadi, dia akan dekat dengan berbagai lini bidang meskipun itu yang sangat tidak berhubungan misalnya gitu kan. Nah, apalagi di sosial politik kan itu sangat berhubungan. Itu bagaimana kalau misalnya Bang Rendra sendiri menilai mahasiswa-mahasiswa Abang atau di dalam proses pengajaran Abang, itu sebetulnya antusias mereka sebetulnya kepada pantun itu seperti apa? Ya, ini tidak jawab dengan iklan kan? Ya, jangan iklan dulu ya. Bahaya. Jadi kalau kebetulan nih mahasiswa kami itu unik ya, mahasiswa kami itu meski di sosial, karena memang sosialnya, sosial itu bisa banyak multi aspek, multi sektoral gitu ya. Karena saking sosialnya, jadi karena memang saking sosialnya semua lini, kami punya sanggar namanya Sedaya itu. Jadi memang banyak anak-anak yang lebih senang, lebih tertarik dengan budaya, kebudayaan. Jadi misalnya kayak tari-tarian, tarian Melayu, apalagi sebelum COVID itu kan banyak perlombaan-perlombaan tari. Oh, itu tari. Sejenis UKM ya? Iya, UKM. Jadi memang meskipun mereka kuliah di sosial dan politik, tapi rasa sosialnya untuk berkesenian itu cukup tinggi. Nah, justru ada satu mahasiswa bertanya kepada saya kemarin, dia bertanya hal yang memang unik bagi generasi muda. Dan itu saya sangat apresiasi itu. Beberapa tahun yang lalu dia tanya, "Pak, kami mau buat teater tentang Hang Tuah, Pak," dia bilang. Oke, Hang Tuah yang di sisi mana? Kan bagi seorang generasi muda mungkin unik tuh. Masih ada yang ingin buat tentang Hang Tuah dan Hang Jebat. Padahal di film-film sudah banyak. Kalau sekarang kan Avengers gitu ya. Dan ntar lagi. Saya mau internal ntar lagi ya gitu ya. Nah, jadi saya bilang, "Oh, ini jadi anak ini hebat nih," saya bilang. Di masa mudanya dia berani bertanya demikian. Yeah. Nah, artinya keinginan dia untuk mengenal kebudayaan termasuk pantun sebenarnya. Dan lebih menarik lagi, mereka itu beranggapan memang benar kata Pak Rosi tadi. Mereka beranggapan bahwa pantun itu sangat statis sekali. Mungkin hanya Pak Rendra lah yang bisa ucapkan pantun dengan baik. Kami tak bisa lah kayak Pak Rendra, kayak Pak Yohan, Pak Rosi. Tapi Pak, kami bisa buat yang lebih menarik. Mungkin tak bagus, tapi menarik. Apa? Dia buat jadi lirik. Nah, bahkan mereka hip hop kan. Nah, mereka apa ya? Dance kan, mereka buat satu alunan musik yang sifatnya progresif, kan lebih menarik sebenarnya. Justru dari bentuk apa ya, bentuk originalnya pantun itu bagi mereka, mereka menganggap kalau hanya menjadi kasa stratulis mungkin mereka tidak konsisten nulis terus. Tapi dengan pantun-pantun yang ada zaman dahulu, mereka tertarik, yuk kita buat sesuatu yang supaya pantun ini lebih dikenal masyarakat. Lebih modern jadi. Nah, lebih modern, mereka buat lagu. Yang mereka penting cinta dulu, Bang. Nah, itu dia. Kami pun, saya sama Pak Rendra, 2003-2004, dipaksa untuk mengenal pantun, itu tidak langsung bisa berpantun. Iya. Jadi kami itu di setting. Nah, itu menarik itu. Itu menarik. Kan Abang kan, apa namanya, muridnya Tusiran Suseno ya? Iya. Itu kan itu kan. Nah, tentu saja ketika belajar itu nggak langsung tertarik itu. Itu kayak gimana itu? Jadi dengan yang tadi. Kami itu di setting, saya sama Pak Rendra ini kebetulan besar sama untuk di dunia itu. Tapi kami itu besar. Di saya lah, Pak. Di setting seolah-olah bertanding pantun. Padahal pantun itu sudah disiapin. Ini pantun untuk saya bertanya dan ini pantun jawaban kalau Pak Rendra bertanya. Jadi ini dia bertanya, jawabannya ini, yang saya ini bertanya, jawabannya itu. Tapi bagaimana di setting seolah-olah di atas pentas itu kami berpantun. Nah, awalnya seperti itu. Memang hebatnya almarhum Al-Fatihah untuk mereka. Hebatnya mereka secara tidak langsung beberapa pertunjukan itu menciptakan ketertarikan yang mendalam terhadap pantun. Kok kita mau sampai kapan gini-gini terus? Pantun ngehafal terus. Akhirnya coba buat satu atau dua, satu atau dua. Dan alhamdulillah sampai Pak Rendra dan Mbak Rozi memecahkan rekor MURI berpantun terlama sampai Tanjung Pinang didaulat sebagai kota gurindam negeri pantun. Ya berawal dari remah-remah bibit cinta yang ditaburkan oleh almarhum-almarhum. Jadi harus ditolak ke sungai dulu, generasi muda itu. Ibaratnya kalau bahasa saya kemarin dengan Pak Yohan, almarhum Tusiran Suseno itu adalah orang yang menenggelamkan kami ke dalam sastra pantun itu. Tapi ya pasti ada efek. Kalau kita lihat air kan dalam nih airnya. Tapi kita nggak tahu ternyata di dalam itu banyak ikan, banyak mata karun, banyak emas. Dan setelah kita ditenggelamkan dengan sengaja oleh para guru-guru kami, ternyata kami berhasil mengambil harta karun di bawah air itu. Nah, kalau mungkin kami tidak dipaksa berenang sampai sekarang, tidak akan dapat mengukur kedalaman. Dan itu tadi
tidak ujuk-ujuk langsung kita kenalkan pantun dengan nilai-nilai filosofi ya, yang tinggi. Betul. Pantun pokok tinggi sungguh pokok kelapa dan di atas pokok ada ikan lele yang saya contohkan tadi itu adalah pantun saya yang saya pakai tahun 2003-2004 itu. Ya, dan beliau-beliau tidak mempersoalkan itu. Masih hebatnya beliau itu pantun yang buruk tapi beliau ya, berusaha ya sudahlah jalan dulu. Berusaha mengambil kacamata yang positif. Oh, ini ngambil lucunya saja. Minimal ya. Ada usaha. Betul, ya. Minimal ada usaha. Meskipun ya, mustahil di atas pokok itu ada ikan lele. Sungguh sedap sop buaya itu pantunnya Rendra. Anak-anak katak di atas pokok. Anak katak di atas pokok. Anak ayam di atas genteng. Anak itik pakai sepatu. Ya. Itu pantun-pantun kami itu, Bang. Kalau tuan punya rokok, boleh saya minta satu? Bisa lagi itu. Karena untuk mengejar apa sampiran persamaan persajakan itu tadi. Dia bicara tentang rokok, akhirnya pokok. Yeah. Yeah. Dan tapi juga ada generasi-generasi yang baru, generasi Z ini, mereka bertanya tentang serata pendidikan. Iyalah, mereka pandai anak FKIP, anak Fakultas Sastra apa semua. Hei, salah kalian. Saya sosiologi. Bang Rendra yang biasa masuk kelas kalian, ilmu pemerintahan. Bang Yuan hipnoterapi. Tok Seno penyiar. Yeah. Penyiar kan? Siapa lagi? Tok Alipon. Nggak ada yang berbasis benar-benar di istilahnya pendidikan lulusan fakultas bahasa gitu kan. Kamu gimana? Tatap awas saya. Jadi saya bilang pertamanya itu memang kalian harus mau dulu, mau cinta. Terus saya ceritakan bahwasanya ketika saya juga dulu nggak tahu berpantun. Saya kelas 2 SMA, Bang Iwan tiba-tiba datang, "Yolah ikut, ada lomba." "Lomba apa? Lomba pantun." Mana saya tahu pantun. Saya cuma hobi membaca dan membaca buku cerita. Ada bohong kan? Kamu kan main PS kan waktu ada, itu kan? Ada. Sampai sampai ditarik sama Bang Yuan, "Yolah kita latihan." "Latihan apa? Pantun." "Latihan enggak nyampe 1 minggu ikut tanding. Kalah." kalahan itu apa? Kalau enggak seingat saya itu ada isi namanya "Kalau budi itu ditanak" sama almarhum Tok Seno. Mana ada budi tenang, cair nilai langsung kalah dari situ. Itu saya nggak sempat bertikai sama beliau. Berapa bulan nggak pernah bertegur nggak mulai. Cuma karena salah itu aja tuh. Padahal memang seperti itu. Dan setelah itu beliau kan susiran almarhum tuh memang orang yang hebat ya. Pendekatannya itu bukan hanya pengajaran. Persuasifnya bagus almarhum. Dia ketika udah selesai kita berpantun apa semua nanti dia panggil. Jadi dia kasih masukan, dia kasih kamu salah di sini, kasih kamu salah ini. Itu luar biasa. Itu yang harus kita ajarkan kepada. Jadi enggak apa-apa mau dia ikan lele di atas pokok, mau dia ayam berkokok di bawah gentong. Anak ayam pakai sepatu. Anak ayam pakai sepatu, it's okay. Anak kucing di atas awan. Biarkan aja, saya bilang karena konteksnya di sampiran. Karena konteksnya di sampiran itu tadi. Tapi kalau isi, dia memang lebih cermat. Isi harus baik gitu. Yeah. Karena isi adalah rasionalitas kan? Betul. Nah, tapi dari itu kita belajar tingkatan-tingkatan pantun sampailah kita menemukan ternyata kenapa ini dibilang pantun pusaka. Betul. Apa bedanya dengan keris pusaka? Karena ada kekuatan. Di mana kekuatan pantun pusaka? Ternyata dari baris pembayangnya saja sudah punya nilai makna yang begitu tinggi. Sampai di situ. Dan akhirnya kami-kami pun bisa membuat pantun yang memiliki nilai derajat yang tinggi itu, maka lahirlah buku Kerongsang itu tadi. Silakan cari di mana? Yes. Buku Kerongsang. Silakan ketik di Google Kerongsang. Kau aja belum kasih aku Rendra, udahlah. Jadi Kerongsang yang pertamanya kau belum kasih. Kerongsang itu berisikan 500 pantun pusaka. Pantun warisan. 500 pantun warisan. Yang dimana pantun itu tidak hanya sekedar pantun 4 baris, tapi di baris pembayangnya saja sudah memiliki nilai filosofi yang tinggi. Betul. Mungkin boleh dibacakan beberapa cuplikan pantun Kerongsang kita, Pak Rendra. Ini aku aja perempuan melupa, apa? Perempuan mengingat laki-laki melupa aja aku beli 50.000 dari dia. Ya minimal. Karena laki melupa, Bang. Iya, laki-laki melupa. Ya dengan membelikan minimal membantu. Minimal mengingat. Nanti potong aja, Bang. Iya, benar. Siapa 50.000 kan? Jadi misalnya nih satu pantunnya. Ini cuplikan dari pantun Kerongsang. Ini yang bagus lah ya, begitu. Yang mana nih? Semua bagus, Pak Rendra. Oh ya, semua bagus. Yang dan yang paling tinggi lah eselonnya. Oke. Gitu ya. Jadi ini tingkatan-tingkatan menteri gitu ya. Ini kayaknya pantun dia. Menteri di atas menteri mungkin ya. Ini kayaknya pantun dia ini kan macet. Ya pantun saya tak apa tak apa. Apa diharap seutas benang? Jika koyak baju yang lusuh, apa diharap air tergenang? Jika lopak sudah pun keruh,
Oh. Nah, apa maknanya? Apa maknanya? Jadi ini sampiran dan isinya sama-sama bermakna tak dapat diharap lagi. Memang tendensinya maknanya adalah sedih ya. Sesuatu yang tidak bisa kita harapkan lagi, sesuatu yang tidak bisa kita miliki lagi. Gitu ya. Jadi apa diharap seutas benang jika koyak baju yang lusuh? Baju yang koyak, kita banyak benang pun percuma juga gitu. Atau atau baju yang lusuh, baju yang sudah tidak yang lusuh itu baju lusuh. Yang sudah lama kan rapuh dia. Lusuh, sudah jadi lap kain atau apa? Lapuk lah istilahnya. Lapuk, mau dijahit bagaimanapun ya percuma. Mau dijahit bagaimanapun tidak akan apa. Nah, sama dengan isinya, apa harap air tergenang? Air itu kan sumber pencarian, sumber apa? Kehidupan. Kalau air tergenang, kalau kita susah air, pasti kita ambil. Walaupun dia apa. Tapi, kalau dia sudah tergenang lama, dia jadi lopak. Jadi genangan yang kotor. Jadi lopak. Apa diharap air tergenang jika lopak sudah pun keruh? Meskipun dia air adalah sumber kehidupan, tapi kalau dia sudah keruh, tak bisa diharap. Sama dengan sampiran tadi. Meskipun kita banyak punya benang, atau kita bisa jahit itu baju, dimanapun penjahit profesionalnya, tapi bajunya, bajunya sudah lusuh. Jadi sudah diangkat. Rapuh. Nah, jadi kami dalam pantun kerongsang itu tidak hanya menyediakan pantun yang sifatnya ABAB, tapi kami juga mencari bagaimana menjadikan pantun itu kita mengembalikan. Kalau ada yang berpendapat itu kan pantun dulu sudah begitu benar, tapi pantun sekarang tidak demikian. Yeah. Nah, pantun sekarang sudah bahkan maknanya tidak lagi kuat. Itu tadi eselonnya rendah sekali kita Yohan. Honorer semua. Nah, honorer semua pantunnya. Mohon maaf lah gitu ya. Nah. Iya, soalnya. Iya. Aku gak berani ngomong. Jadi lupakan semuanya. 1, 2, 3 lupakan semuanya. Nah, jadi kalau kita berbicara kenapa kok masih buat pantunnya seperti itu? Justru kita ingin mengembalikan, memartabatkan kembali itu pantun. Kalau tadi Bang Nanda di awal sudah bilang banyak pantun yang sudah jadi lawakan-lawakan saja. Ternyata masih ada orang yang ingin mengembalikan pantun itu sebagai jati dirinya pantun. Yeah. Apalagi sejak pantun jadi warisan dunia, jangan sampai dia yang namanya warisan pasti berharga toh. Betul. Nah, rumah warisan, mobil warisan, tanah gitu kan. Tanah warisan. Yang tidak warisan. Ada istri warisan, Bang. Ada sih. Ada Bang ya. Ketika pantun jadi ada Bang ya. Ada itu. Ada deh. Nah, ketika dia jadi warisan dunia, warisan. Yeah. Jangan sampai nanti kita mewarisi justru jadi hal-hal yang murah sekali. Usang. Ah, usang. Gitu. Maka lahirlah buku kerongsang. Nah, itu dia. Yang kita tahu bahwa pantun-pantun pusaka lama itu NN-nya. No name, tidak ada para pengarang. Jadi kami itu berencana untuk menjadikan buku ini pantun warisan juga, tapi dengan ada pengarang. Yoi. Dan hebatnya kerongsang ini tidak putus di 500 pantun warisan ini. Setiap tahun akan ada penambahan-penambahan pantun. Misalnya kerongsang jilid 2 atau gimana? Iya. Dan kami berharap sepanjang hayat kami setiap tahun kami akan meneruskan buku kerongsang ini sampai maut menjemput. Dengan pantun yang sempurna. Dengan pantun yang sempurna. Ini kan kalau misalnya karena kalau misalnya seniman yang apa namanya karena ada pepatah seniman yang baik, seniman yang hidupnya baik, hidupnya tenang, dia tidak akan dapat menghasilkan diksi yang baik. Kalian itu diksinya kan bagus-bagus. Ada masalah apa? Benar. Tak pernah bahagia. Barozi Alaika bisa sobat budaya bisa cek statusnya beberapa tahun yang lalu. Kutipan-kutipan istri saya nonton enggak ini ya? Kutipan-kutipan puisinya cakep. Baris-baris pantunnya gemilang. Semenjak menikah hilang. Dia kan presiden patah hati. Dan dia sudah sekarang ini dia sudah tenang di alam sana masalahnya. Dan dia juga bagian mematahatikan orang. Dan bagi puisinya tuh tengok. Bagi kami gejolak hati apapun persoalannya bukan hanya dengan persoalan cinta saja bukan apapun persoalannya itu harus dipelihara sosial bahkan gitu. Jangan dipelihara dalam film tenggelamnya kapal Van der Wijk waktu kita nonton dulu kenapa Zainuddin letakkan fotonya Hayati di ruang kerjanya dia memelihara hatinya jadi ketika dia mau buat suatu cerpen mungkin dia ke situ dia akan lihat foto Hayati ketika memandang foto Hayati dia akan sedih. Setelah saya sedih, dia menderita secara perasaan. Ya. Ketika dia menderita secara pernyataan, maka kata-katanya bagus. Iya. Jadi memelihara. Kita ke ruang kapro dulu. Jangan jauh-jauh. Jangan jauh-jauh. Buka dompet aja. Mana tuh ada. Memelihara. Dengan memelihara penderitaan, maka karya-karya yang dihasilkan pun akan lebih berkualitas. Betul. Ini Pak Iwan dulu sering lihat tali, Bang.
Kota Lihat tadi, itu penderitaan. Udah. Udah. Yang lihat pesawat gimana yang lihat pesawat? Saya mau jatuhin pesawat, Bang. Gara-gara foto. Iya, iya. Ya, tapi saya juga gara-gara foto. Foto juga. Oke, daripada kita apa namanya? Daripada rumah tangga berkelahi. Daripada rumah tangga kelahi, piring telungkup. Bantal tepungking. Tidur di luar. Nah, mending ayo kita berpantun. Okay. Nah, wow. Mending kita enaknya berpantun, tapi aku enggak ikut ya. Aku enggak, Abang di sini. Iya. Abang di sini. Harus pantun. Ketika kita sudah terdesak untuk kalah, saya hipnotis mereka berdua. Enggak, Bang, bahaya, Bang. Kalau Bang bilang hipnotis itu kan Anda tidurlah Anda. Oh, kan? Kalau dia enggak, dia tidur, dia sendiri yang tidur. Bukan yang dia pas untuk diri dia sendiri. Oke. Mending kita temanya tentang apa nih kalau misalnya nih? Yang menderita. Yang menderita. Jangan. Abang kada kasih tema, Abang. Abang kasih tema. Abang. Ya. Pilih. Enggak usah Abang pilih, Abang kasih tema. Enggak maksud itu. Okay. Aku kasih pilihan. Oh, okay, aku kasih siap. Pilihan. Yang pertama tentang kita bagus itu. Kasih saya. Oh, tentang COVID. COVID. Nah, oke, COVID. COVID. Yang kedua tentang perempuan Melayu. Oke, COVID perempuan Melayu. COVID perempuan Melayu. Dan yang ketiga tentang hidup. Hidup. Oh, oke. Okay. COVID apa? Perempuan Melayu dan hidup. Sama hidup. Ini Tuan Hamba, dengar Tuan Hamba ya. Ini 1-3-3 atau 1-1? Pasang pelita di malam redup. Yeah. Nah, duduk bersimpuh di atas papan. Tunggu dengar. Oh. COVID perempuan Melayu dan hidup. Antara tiga, mana satu tuan pilihkan? Perempuan Melayu, perempuan Melayu. Perempuan Melayu. Pilihlah perempuan Melayu. Ayo maksudnya? Saya memilih perempuan Melayu. Oh, perempuan Melayu. Baiklah kalau begitu. Kalau kayu katakan kayu. Sayang kayu sudah ditual. Kami pilih tema perempuan Melayu. Sila Bang Trenda dijual. Oh, oh gitu. Pakai jual dan beli nih. Oh, iya. Boleh. Tolong dong main abang. Pantun deh itunya perkata Bang. Oh itu perkata. Kirain perhuruf ya. Sila. Nah begini, jadi kata orang tuh begini. Kalau pokok sayangnya layu, pokok pula tidak berduri. Yeah. Kalau tahu Tuhan, kalau tahu puan perempuan Melayu, apakah tanda, apakah ciri? Oh. 60 jam dari sekarang. Keke ikan belanak pun ikan. Dapat seekor di dalam kendi. Saya. Kalau itu soalan yang Tuhan tanyakan, perempuan Melayu elok berbudi. Ewa. Ya enggak, ya enggak. Kalau Tuan pergi ke Arab, jangan Tuan memakai ikan, menangkap ikan. Yeah. Karena Tuan sudah menjawab, Tuan sebelah tolong silahkan. Kira semua jual. Tuan Hamba, Terbang tinggi burung kedidi, saya. Dipanah seekor Datuk Laksmana. Perempuan Melayu elok berbudi, lelaki Melayu bagaimana? Bukan silat sebarang silat. Nah, ya kan? Iya. Silat diperaga oleh Cik Nyonya. Kalau itu pantun yang Tuan niat, sila Cik Tuan jawabnya. Buah bernama buah kelapa. Sayang jatuh menimpa budak. Nak tahu lelaki Melayu seperti apa? Kita gagah memakai tanjak. Jadi begini kalau kata orang. Apa itu? Ya kan? Kalau terbang si burung gagak, ya kan? Terbang pula petanglah senja. Kalau gagah memakai tanjak, letak aurat ada di mana? Letak aurat ada di mana? Letak aurat ada di mana? Oke. Gagah sungguh Datuk Laksmana. Saya. Sudah? Gagah tu sungguh Datuk Laksmana. Laksmana. Berpakai lengkap kurung Melayu. Ya. Yeah. Letak aurat ada di mana? Dia letak di urat malu. Ayo menjadi malu menjadi aurat. Kalau kayu katakan kayu. Budak kecil memetik pakis. Nampak gagah berbaju kurung Melayu. Mengapa pula bersongkok bugis? Tuan Hamba, kalau masak si kayur pakis. Sudah? Ikan seekor disambar ulang. Kalau tidak karena bugis, takkan Melayu gilang gemilang. Tapi begini Tuan. Kalau katun katakan katun,
Saya jangan katun bawa berjaja. Saya. Kita bertiga berpantun-pantun, kawan tuan kenapa diam? Tolong petikkan si kayu, si apa pokok pakis. Yeah. Juga ambilkan santan kelapa. Dah lawa gagah bersongkok bugis. Yang sebelah tak ada pakai apa-apa. Tuan hamba, yeah. Tuan hamba nak tahu, saya kasih dua pantun. Dua pantun. Sudah? Kalau pergi ke Pulau Jemaja, sudah bawa bekalan berpeti-peti. Saya. Kenapa di sebelah diam saja? Karena di sebelah peran pengganti. Tapi nak tahu yang kedua? Yeah. Nah, batang kayu disusun-susun, dibawa orang lalu berkelah. Yeah. Yang di sebelah aja tak berpantun, tuan hamba berdua sudah kalah. Bukan begitu. Jadi kalau kata orang tu begini, kalau ini namanya air, ya kan? Jangan ditumpah dekatlah sarung. Saya. Yang itu jangan disindir. Ha. Nanti honor kena potong. Betul. Betul. Kita pindah ke COVID. Pindah ke COVID. Ikan tamban sedap disalai. Saya. Sudah? Ya. Yeah. Ikan tamban sedap disalai. Ya. Yeah. Dibawa berjaja pakai skuter. Skuter. COVID-19 belum usai. Kenapa tuan hamba tak pakai masker? Pakai masker. Yang mau dulu, Jok. Baiklah, kenapa tak pakai masker? Saya. Baiklah, alhamdulillah kata orang tu. Tuan berjalan gunakan masker. Saya. Hendak pergi ke Tanjung Busai. Kenapa kami tak pakai masker? Sudah lulus step tes dan pandemi Tanjung Pinang dah pun usai. Panjang. Jadi begini, tuan. Jadi begini. Kalau tuan naik skuter, jangan tuan memakai kain. Saya. Kenapa kami lepas sebentar itu masker? Karena kami sudah divaksin. Tapi abang harus tahu, bang. Kalau pisang dibilang banana, manakan sama buahku ini. Orang berdua ini tak takut dengan corona, tapi takut dengan bini. Begini, wak. Bukan begini. Kalau bilang kalau tanam-tanam buahku ini. Saya. Buahku ini tanam di taman. Nah. Saya ni tak takut bini, cuman bini menakutkan. Kata orang tu buah bernama buah kelapa. Yeah. Sayang jatuh menimpa batang. Ada yang lebih menakutkan dari corona. Bini tidur balik belakang. Aduh, okay, tepuk tangan. Ya Allah, kalau misalnya kita terusin, kita tentu kehilangan episode-episode selanjutnya. Tapi Bang Nanda harus tahu. Iya, saya. Bang Nanda juga bisa berpantun cepat seperti tadi. Begitu. Dengan menggunakan kartu pantun. Wah, jadi selain menulis buku, kami juga sudah menciptakan formula yang namanya kartu pantun. Ya. Wah, Sobat Budaya harus tahu kartu pantun. Dan kita saksikan episode berikutnya. Tunggu undangan dulu dari BPND. Jangan lupa kartu pantunnya. Sengaja saya enggak bawa biar ada episode kedua. Oh, ya. Ya enggak. Ini menarik ini. Kenapa kartu pantun, kan? Kartu pantun itu kayak gimana dan lanjutnya sebagaimana? Ya. Nah, Sobat Budaya komen di bawah. Mau dong kartu pantun. Atau mungkin itu kartu pantun itu bisa menjadi software dari BPNB. Bisa. Setelah episode kedua kayaknya, Bang. Episode kedua. Bang, tolong dianggarkan lagi ya. Bang Ardi. Jadi kartu pantun itu berisi kan ya? Kasih pantun buat Pak Toto biar kartu pantun ini. Ada Pak Toto. Tuan hamba, batang kayu disusun-susun, dibawa orang ke tepi beting. Tidak sedap berpantun-pantun, rupa ketua PPNB ada di samping. Tapi bagus, bagus. Kita bisa bilang begini, jikalau tuan memasang jerman, ya kan? Naiklah tuan memancing ikan, ya kan gitu kan? Kalau kartu pantun hendak dijual, tahun depan masukkan anggaran. Kalau masak si kayur pakis, buah kelapa dipulas-pulas. Covid pun sudah habis, jadi tak ada anggaran dipangkas-pangkas. Betul juga, kata orang tu dari hulu hendak ke hilir, pergi kita ke tengah kota. Kalau Pak Ketua sudah pun hadir, tanda ada episode kedua. Itu pun kalau boleh, Pak. Kalau tak boleh pun buatlah sampai boleh. Yang masuk kita masukkan, yang tak masuk kita rundingkan. Aduh. Jadi itu tadi, jadi kami berhasil menciptakan 101 pantun. 101 kartu. Kenapa 101? Karena beberapa
trial di lapangan di apa namanya di Kalimantan Tengah waktu undangan narasumber juga kita coba pakai kartu pantun. Di sekolah-sekolah juga. Di sekolah-sekolah juga baru ada simulasinya ya. Jadi setelah beberapa simulasi itu akhirnya terlahirlah 101 pantun dan sudah kita uji dari nol orang yang tidak bisa berpantun hanya menggunakan kartu pantun bermain. Jadi kartu itu sifatnya bermain. Mau main seperti apa tergantung kesepakatan. Cukup 30 sampai 45 menit dia bermain kartu itu. Kartu itu disimpan, dia langsung bisa berpantun. Langsung bisa improv ya, berpantun. Bisa. Berapa B itu, Pak? Berapa B? Itu chip. Ah, oh, itu Bang Rendra itu lewat. Ya, itu mainannya Bang Rahman. Itu mazhab HP melintang. Ya betul betul. Oke, oke, oke. Siap, siap, siap. Sama-sama. Sudah menginspirasi Sobat Budaya semuanya dimanapun dan kapanpun Sobat Budaya menyaksikan apa namanya video kita pada kesempatan kali ini. Buat Sobat Budaya semuanya, nah itu pantun. Jadi Sobat Budaya, kalau misalnya mau belajar pantun, sila nonton apa namanya episode kita ini tentang Ayo Berpantun. Dan juga kalau misalnya mau apa namanya mau tahu lebih banyak DM-DM-an mungkin kan ya, bisa juga meng-add Instagramnya Bang Rendra di @setiadiharjarendra. @setiadiharjarendra, lalu ada @baroji. Bang_goji. Bang_goji. Terus ada ini juga ya. Ada officialnya ya. Namanya @pandantun. Pandantun. Lalu ada Instagramnya Bang Yohan di @ys.nugraha dan @pelestaritradisi. Oh, lengkap banget. Ada dua. Nah, jadi Sobat Budaya semuanya bisa mungkin langsung DM-DM-an kalau misalnya pengen ngerti apa sih pantun ini. Terus misalnya sekedar menguji misalnya Bang Rendra, mohon maaf ini tolong pantun saya kayak gimana. Mungkin kan bisa di apa namanya dibenahi sedikit demi sedikit. Kan sekarang gitu sudah ya. Bisa mobile banking kan? Mobile jadi, banking. Bisa diselesaikan lah. Itu bisa. Enggak berlanjut. Ini zaman kita wesel loh. Oh iya Bang. Zaman kita wesel loh. Telegram juga cuma berapa ketik itu. Terus Sobat Budaya semuanya, ayo jangan malu untuk melestarikan tradisi karena tradisi itu justru membuat modernitas dan juga tradisi itu dapat membuat kita lebih melangkah maju ke depan untuk melestarikan atau lebih berbuat menjadi sebuah inovasi. Ya, jadi buat Sobat Budaya semuanya, jangan lupa untuk share video ini dan juga jangan lupa subscribe kanal YouTube-nya BPN Bekepri, nyalakan lonceng notifikasi dan juga follow Instagram di BPN Bekepri di @bpnbekepri. Buat Sobat Budaya semuanya, kita siap. Jangan lupa lewatkan episode-episode berikutnya. Masih dalam video Bibut Bincang Budaya. Daripada Sobat Budaya semuanya gabut, ujung-ujungnya ngajak ribut, mending tongkrongin deh kanal YouTube-nya kita. Iya enggak. Kenali budayamu, cintai negerimu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Kembali negerimu.